Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak stuck. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka. Thank you. Tapi kalau yang dapat dari begal polisi, apa aja itu? Senjata-senjata ilegal sih. Oh, polisi ini juga senjata ilegal? Enggak, kalau senjata polisi jangan di itu. Ini proses ditekan pol nih, hati-hati. Oh gitu. Apa aja yang gak boleh diambil? Aku harus senjata polisi. Berarti mungkin senjata ilegal oleh pelabuhan hasil sitaan gitu. Gak apa-apa, udah. Gila, sesama penjahat harus menghargai. Menghargai kita. Wewewewe, udah mengeluarkan aja. Maju aja, maju. Permisi, permisi. Kita datang dengan damai. Kita datang dengan damai, oke? Oke, Pak. Polkis mau ngirim senjata, Bang. Oh. Yuana? You wanna join, brother? Bareng kah? Tuh. Bareng kah? Boleh sih. Oke, kalau bisa bareng, gas, Bro. Boleh sih. Ayo, tapi nah, bikin linting-linting, aku nggak tahu caranya. Nah, ini kita mau bikin dulu, makanya. Bikinnya gimana, Bang? Gitu. Udah punya kertas? Gitu, Bu. Udah beli kertas? Enggak, kertas untuk gitu. Yang di sana nanti. Oh, oke. Ya, ini kertas. Bikin make-nya dulu. Ngambilnya per 9 atau per... Berapa nih? Per 10 bisa ya, per 10. Per 9 aja deh. Tuh, lupa ngambil. Loh, jadinya ngapain di sini? Mantep loh. Kalah. Ini cewek yang rambutnya ungu. Iya, kenapa Bang? Aduh. Aku Neng Dipa, salam kenal. Salam kenal juga. Namanya siapa? Aku Dadang. Hai. Hati-hati keter Mas bawahnya Mas dengan suara dia. Ini Doldi, ini mau nyoba Doldi gak? Doldi. Iya. Kalau bag berapa banyak? Di tas bisa berapa banyak? 5. Oh, 5. Kok jadi ganjil-ganjil gitu ya? Susah ya? Udah 6 nih, gimana dong? Gak bisa dong. Gak bisa ya? Gak bisa ya. Udah disayang-sayang aja ya? Aduh. Itu keter itu bawahnya, Bu, biasanya. Udah kena tuh. Tertarik pandangan. Tapi Dadang cepet sayang ya sama Dipa ya? Eh Dipa, kamu denger gak tadi dipanggil sayang sama Dadang? Udah biasa, banyak yang manggil. Itu aja makan lemes. Oh. Sisa sebiji doang tuh, giveaway aja, Pak. Iya. Sebiji doang. Dipakai bisa gak ya? Kalian dikasih seperempat. Ah, ntar aku pakai. Eh tapi gak ada penawaran, gak ada penawaran ya? Eh kan gak bisa dipakai kalau belum dijadiin. Oh gitu tuh. Dikunyah ya jadinya. 46 berarti ya? Ini sama aku ada 3. Tadi si Dadang katanya mau join dia bareng kita. Eh, minta nomor teleponnya tuh mau join. Eh, ini si Dipa punya enggak? Enggak punya ya? Belum punya SMS dia. Aduh, itu kan calon pacar kamu. Ya Allah. Coba tanya lagi balik lagi. Itu. Pak kamu gitu. Tadi udah dipanggil saya. Ya, cuman kalau dikasih mobil mah boleh. Plus cash lah, jangan lupa. Itu temennya Toto, kenapa gak minta maaf Toto? Iya bener sih, gak goblok. Waduh sih, iya namanya. Lu juga diam-diam aja Toto. Astaga Toto. Toto dari tadi Toto. Toto bikin emosi ya. Bengong mulu lu. Hah? Lu jangan bikin plot twist mulu deh. Ya Allah. Seru ya kalau main sama orang-orang baru. Ya lumayan, Bro. Suasana baru gitu, Bro. Jadi dari nol gitu loh. Circle-nya kita nggak tahu. Oh, ada kan. Oh. Kita beli kertas 102. Hah? Di berapa? Berapa? Bentar. Satu bag of wheat, 2 kertas berarti. Oh, paper itu yang aku beli sebiji doang. Aku juga beli sebiji doang. Jadi aku beli itu bisa dipakai juga. Aku kira not loh. Join semua kah? Yang di sub maksimal berapa ya? Dua. Sisanya dijual aja kan biar cuan. Maksimal 2 berarti kan 2. 5 2. 10 2 bikin 10. Nah, oh, ada cadangan enggak? Dua dipakai, 2 di kantong boleh tuh. Berarti 4 kali. Nah, cowok-cowok deh yang beli deh. 4 kali 5.
20. 40. Waduh. 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 Amatir nih Bang Met. Enggak cuan nih, enggak cuan. Ya Allah, kenapa tuh? Pak, sehat, Pak? Kayaknya enggak. Kalian melihat ada orang? Pak, kenapa ini, Pak? Sepertinya tidak. Coba katakan lebih keras. Di mana? Oh. Ya udah, Pak, good luck. Duluan, Pak. Coba duluan, Pak. Nyaut aja lagi goblok ya orang. Ya, itu kan dokternya yang nyaut. Gimana sih? Si Toto enggak bisa napas ini. Asap. Kayaknya dia enjoy deh, Mas. Enjoy ya. Iya, dia santai-santai aja tuh. Full face si Toto ini pendino. Cuman ngomong-ngomong nih, Mas, kenapa enggak lewat tol aja sekalian ya muter ya? Iya, tadi kan kita tinggal lurus ya. Ini berbahaya sekali. Indonesia, Indonesia server mana ya? Server Indonesia. Temennya Agan SOD. Oh, di pinggir, oh di pinggir pantai tempatnya. Di bawah. Susah bolak-balik ini. Oh, di bawah. Di bawah. Ini kita harus bawa dulu ininya ya. Maksimal berapa, 5 ya? Kayak bolak-balik nih, ntar ada yang satu stay di sana. Minta ininya dong, kertasnya dong. Kantong berapa? Oh iya ya. 30. Kantong 3, berarti 10 ya? Mau bikin 4 kan? Nah. Oh iya ya. Bikin berapa 4, sih kita? 4 back of it. Kantong 61. 8 berarti. Panjang juga perjalanannya. Eh, di kantong maksimal berapa deh? 3. 3. Kita pakai aja. Tapi enggak ada join nanti, back. Nanti aja pakainya craft pas sudah mau beraksi. Masih back. Langsung dipakai kah, Mas? Iya, biar oh, kuat. Nih, ininya aku kasih kamu nih. Iya. ID berapa? 54. Bukannya 2 udah cukup ya? Tapi coba join namanya, Mas ya? Ya, betul. Allahu Akbar. Pakai 2, Mas. Cukup 2 ya. Kencang bener, Mas, pantesan 2 juga. Wuh. Itu susu nih. Terus butuh susu 2 nih. Aduh. Aku pak dulu deh. Duh, kok bawahnya 5 lagi salah. Waduh, puyeng nih. Langsung dipakai. Punya susu enggak? Udah 2. Ah, namanya juga teler 2 nih. Dua ya, bismillahirrahmanirrahim. Layangan. Aduh, cukup, aku bawanya 5 tadi, lupa. Eh, kamu ada senjata gak buat nanti ini? Iya, Pak, ya. Senjata kacang doang ini. Ih, masa kacang? Panjang-panjang lah gitu. Aku lihat di motel aku. Polisi sih, pasti bagus-bagus senjatanya. Oh, ini udah pasti Dark Dator, Mas. Jadi pelajarannya jam berapa nih? Soalnya gak cuma kita pasti ngerebutin. Iya, wah, pasti banyak. Peleburan apa? Biasanya nanti diumumin. Emang peleburan senjata? Kalian ini iya. Sekarang ke kantor polisi pengantaran. Aja. Pengantaran kayaknya. Nanti kita ya, servis. Istilahnya juga bisa peleburan, dong. Emang gitu ya? Iya. Itu maksudnya, oh bener, iya kan senjata ilegal mau dileburkan. Kalau lebih tahu nyontek di mana? Pasti nyontek kemarin kan, harusnya kan. Oh, nyontek nih. Iya, ini kita servis mobil, beli susu, beli makan. Kita nah, terus pas datang udah beres semua ya kan. Kelamaan prepare. Websitenya website yang website Discord itu ya. Nah, iya tuh. Kenapa kenapa? Udah berasa gitu. Antar-antar senjata. Aha. Uh-huh. Nah, kan katanya udah biasa dibegal gitu kan. Nah, ya. Aku beres, aku benerin, aku benerin. Turun, turun, turun. Kok bisa lagi? Aku masih bisa, goblok. Masih bisa. Ya, oh. Sampai ke mekanik. Ya udah. Nah, dia kan udah biasa nih di apa namanya? Di begal nih setiap pengantaran. Kenapa kita enggak nawarin jasa bodyguard lagi tambahan, Bang Nek? Bisa sih sebenarnya. Cuma nanti aku takutnya gini loh, tadi aja aku ngeluarin senjata satu aja nih, langsung ditawarin ditanya-tanya lisensi loh. Iya sih, kita belum punya juga ya. Tapi nanti bisa lah kalau udah ada deket-deket sama polisinya. Oh, maksudnya nawarin penjagaan buat kepolisiannya. Iya. Kayak kita mintanya kasih kita senjata gitu. Benar. Terus kita lindungin. Terus kita kabur. Enggak, lindungin aja. Enggak, lindungin baru kabur pas diserang. Apa kita nyerang mereka?
Apa kita khianatin mereka? Nah, itu bisa jadi. Pas dikirim, set. Mereka dapat senjata juga dari hasil curian. Betul itu. Iya, sip. Pintar jadi, juga lo ya, kan? Langsung jadi buronan gembong kan? Nih. Lu diem-diem aja lu kan. Eh, itu repair kit gak guna kah? Ntar gua balikin dapat. Sebenarnya di palaku tuh banyak banget yang kayak apa gitu. Kapan togong? Satu. Gua gunakan saga togo. Cuman gara-gara kita orang baru neng Dipa. Yeah. Kalau langsung melakukan sesuatu yang besar itu kayak ngelangkain senior-senior goblok. Lah gua enggak bisa. Aduh. Ya Allah, kesandung. Mas Irlan, gara-gara gua nyobain lu yang kayak tadi ya. Kesandung betul gua lecet monyet. Kurang 20% ke 15%. Eh, Bang Mek, namanya siapa Bang Mek? Duitku sih ada. Namanya siapa? L. Hah? Jadi berapa? L. 1500. Iya, L. Wah, ini penulis buku novel terkenal. Maksudnya ini. Bang, kantong berapa? Ya, kami. Bukan. 33. Ini saudaranya Al sama Dul. Bentar. Lu kecil banget bonekanya. Oksigenku. Apa? Nah. Yuk. Lu alien ya, harus pakai gituan. Terima kasih ya, Pak. Enggak tahu dengar apa. Oh. Kenapa itu? Astaga. Mati itu udah. Hari-hari ngangkutin orang kayak gini, bentar ya. Mas. Astaga. Tahu-tahu tergelepak, pak gulipak gitu loh. Ya yuk, aduh nyusahin banget ya Irlan ya. Ih, wow. Irlan susahin banget. Gua aja yuk, gua turun ke rumah sakit. Eh, ke rumah sakit deket kok ini. Bawa tau. Udah, aku taruh sini apa ya? Semoga ada dokternya apa ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jawab dia. Iya, dia masih setengah sadar, orang jatuh doang dari motor. Oh. Aku dibantuin untung. Cari beres, cari. Halo, enggak. Siapa nih? Udah ketahuan kita. Halo, Mbak. Halo. Oh, mobilnya Pak. Oh. Ini mas-mas yang tadi ribut ya kayaknya. Siapa ini mas-mas yang tadi di ini tergolepak nih. Tergolepak di jalan. Fit sini. Ini bapak siapa? Mike, it's Mike. Kayaknya tadi ngomong bahasa Inggris. Ini yang bule tadi. Oh, yang bule tadi banget. Oh iya. Wah, ini yang bule sombong nih. Bule sombong. Kita tadi ketemu di Mega Mall. Bule sombong mari ya. I'm from Nigeria. Bicara bahasa Inggris. Bisa, sampean tadi ngomong bahasa Indo loh. Aku denger loh. Saya bisa sedikit. Oh, saya kemplang juga nih kalau enggak lancar nih. Oh, aku denger tadi. Kamu dari negara mana? Ini emang dari Nigeria. Nigeria. Kebetulan kita ketemu di Bandung. Iya. Oh, di sini. Itu biasa nyari Sunda mah, oi. Lah, mohon tadi. Fit lagi sibuk ya, Sorry guys. Are you parking man? I'm hatur pohon. This is Doldi, not parking man. Oh, Doldi. You wanna try it? Perasaan lu tadi bilang enggak bisa bahasa Inggris. Bisa sekarang ngobrol. Itu Inggris ya? Yes, you talking English. My sister. Yes. You from Java? Because your accent is like Javanese people. Yeah, of course I'm Java. Why? What do you problem? It's not a problem, man. Okay. Don't be racist, man. Don't be racist. No, just I'm chill, bro. I'm chill. Chill, bro. Chill, bro. Don't be racist, man. You wanna pickle, right? No. What do you mean, bro? You want me to kill my friend? Huh? Teman-teman ini Vin gak ada waktu banyak ya, Vin mau pergi dulu. Vin. Alasannya ribut apa tadi? Gak tahu. Alasannya ribut apa tadi? Asing kali lo banyakan, woy! Suara lu kenapa jadi laki gitu? What's the problem, bitch? Pintu. Wow.
Chill bro, chill bro, bro. What the fuck man? Aku sampai jangan kenalan dulu itu lagi ribut loh. Weh 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 weh, santai santai, chill bro bro. Just go, just go, let's go, let's go. Ya, ngisep lagi lah, ngisep lagi. Ngisep lagi, ngisep lagi. Nonjok sekali kabur. Maria, kamu emosi Maria. Aku takut. Naik, naik cepat. Lu takut-takut lu yang nampol, Mbak. Kayak mana? Ada yang pingsan satu. Astagfirullah. Lah itu yang tadi aku bawa kok terdampar. Gimana dong? Terus dan mobil kita dari Bantara. Lah iya kedua ke military base atau ke Kanpol Sensor sama Paleto ini. Kok mobil kita ada di sini? Oh, ini enggak ada antenanya, ini jelek. Oh, beda. Beda ya. Oh. Saya kira. Ada apa, Pak? Ini Bapak, polisi lagi siap-siap mana nih, Pak? Ini dikunci dulu, mobilnya dikunci dulu. Nanyanya sangat mencurigakan sekali. Kamu masih sifat amatir, Bang Met. Oh, belum pernah jadi penjahat umum. Sepertinya aku melihat sesuatu. Masih ngadu dia. Nah, itu bridging-nya rada manis nih. Ini kan polisi ngambil senjata dulu ya. Kejangan di sini juga kalem aja. Lu otak kagak ada lu ya. Halo, Pak. Iya, Pak. Dia dapat nih, Pak. Lagi nganter, Pak. Nganter temanku itu kayaknya lagi bermasalah. Oh, itu cewek ditonjokin, Pak, di RS. Astaga. Digelutin, Pak. Oh, sama yang ini ya, yang Mac Tyson itu apa? Iya, Finn namanya. Oh, ini rokoknya kagak ada ya? Itu polisi bobot badannya. Itu yang aku bilang tadi, rokoknya gak muncul-muncul. Oh, udah aku pura-pura ngebong aja deh. Gua ngerokok apa ini namanya? Rokok angin. Gak ada rokoknya. Oh mungkin gara-gara tulisan itu. Loitering itu mungkin maksudnya anti rokok-rokok klub. Oh, loitering ya, bukan littering ya? Oh, agak kurang ya. Gak boleh ngelonte berarti nih. Iya. Kok iya sih lagi? Itu dapat bahan-bahan. Oh iya benar. Tadi ngomong cuan mulu. Kan dijadiin baru cuan, Bang. Iya. Dapat berapa biasanya dari bahan itu? Tapi itu yang bisa bikin sampai. Gue bisa. Oh, dapat berapa satu ini? Satu lengkap. Ya, tergantung tuh. Kita juga butuh tambang kayu gitu. Oh, dicampur. Ya, dicampur. Bisa lah kita jadi miner. Bisa, bisa. Main akhap. Jangan bacer-bacer. Gua bacer lagi. Maria lama banget. Eh, mendingan kita beli minum dulu. Ayo, ayo. Ayo beli susu. Aus juga gua. Aus, Bro. Sama lapar nih kayaknya. Sepertinya kita nanti harus ngisi bensin, Bro. Iya. KPR, Bro, ini, Bro. Kayaknya yang ngerti cuma kita berdua ya. Iya, enggak apa-apa. Eh, ini bisa. Salah dong. Oh iya. Tempat baju ya. Astaga. Siapa nih? Lah. Teng toreng teng teng. Kayak game sebelah ya. Rada dikucek tipis ini kayaknya. Berhentiin senjata tuh banyak tuh. Ini kita terakhiran aja. Yo iya dong, sisaannya dong. Eh tapi. Rute buat mana? Perbannya kita belum beli. Rutenya dia lah mana? Tuh tuh. Pokoknya dia tadi cuma bilang, ke Milbase, dia nggak ngerti. Kayaknya rutenya tol kiri, kalau deketnya ya. Menurut kalian dia kemana arahnya? Waktu itu sih pernah tol kanan sih, lewat tol kanan pernah. Muter ya dikit ya. Pak Mimis. Pak. Beli bensin. Beli ceban. Banyak beneng ceban lu. Oh, gue kira ceban. Udah, ke RS aja dulu. Ya. Kantong 68. Ah, bawa 15 ya, harus ke RS. Udah tuh yang ada dulu aja ya.
Ya, ada dulu aja. Ada 15. Ya, 3-3-3 berarti Mas, ya matematika yuk, bener yuk, yuk. Tujuh. Paling gak bisa riset nyangkut nih. Oh iya Pak, itu Pak yang bisa Pak. Astaga. Ya. Maafin kami Pak, maafin kami. Gua kira pasca kejadian loh ini. Sama nomor aja nomor lah. Kayaknya kantong Pak YMS gak bisa deh. Gitu kah? Kantong Pak YMS nggak bisa deh. Enggak, aku ngasih ke Toto nggak bisa juga. Iya, aku juga nggak bisa. Jadi kamu ngasih ke aku bisa, Maria? Iya, tak. Aku juga bingung, aku ngasih ke ini bisa. Enggak, kayaknya habis nyimeng nih, nyimeng. Gara-gara nyimeng. Kok motor yang tadi jatuh ya? Nah, ini masih bisa nih. Kita ngambil senjata di mana? Senjata. Aku senjata kacang doang lah, relax aja sih. Yakin nih pakai senjata kacang? Iya, sisaan mah tinggal tor gitu doang. Iya, kacang gak enak. Ntar aku ambilin, ntar aku rampasin senjata mereka yang udah down. Tapi gak enak kacang. Kamu bisa. Kenapa? Kamu bisa. Aku bisa ini. Ntar aku buka tasnya. Pertanyaannya aku... emang boleh gitu doang sih? Boleh dong. Oh boleh. Ini kemana? Kemana tuh? Ini udah jalan kayaknya. Katanya mau ngumpul di mana nih? Suruh dia aja yang nentuin. Kita aja katanya. Hah? Coffee bean. Coffee bean? Serius? Di belakang dong. Jauh amat. Ini dekat. Iya, maksudnya ke lokasinya. Lokasi di mana emang? Lokasi itu Mil Base. Oh, Mil Base. Lokasinya di Mil Base. Di sini ada pom bensin. Air terjun. Toko baju juga dekat itu toko baju kan bisa masuk laut mil bes. Nah kalau toko baju biasanya pasti banyak orang di situ. Oh. Ini ladang yang 5.000 bu. Koordinat 5.009. Kali itu gunung. 9. Oh. Ah. Ya. Aku nggak bisa yang di aku antara 5.009. Oh. Ngadu bantengnya. Gak pakai sibet lagi. Apa enggak ada aja, Pak? Weh, kanan lihat dong. Kanan. Omnya, astaga. Aduh, kejepit. Ini, Pak. Kejepit saya, Pak. Loh, Bapak yang salah jalur kan kita kanan, ngambil kanan. Kenapa Bapak? Kita di sini, loh. Loh. Jalur Bapak harusnya situ, Pak. Mana ada jalur sini lah. Kita ambil hikmahnya. Dipa, gimana sekarang? Mau pergi enggak nih? Ayo, pergi yuk. Nah. Ayo, pergi yuk. Pasti bisa nih pergi nih. Ayo. Nah. Biar cepet aja, yuk. Let's go. Itu si dadang. Halo. Halo. Ngomong-ngomong. Ini kotak P3K gua. Gimana cara ngilangin? Ah, biarkan. Gitu harus terbang lagi. Om. Ah, terbang lagi janganlah. Enggak. Megang ini kalau enggak salah. Megang apa? Gara-gara pakai di mobil kali ya? Brother and sister. Jika mobil mereka lewat, apakah kita langsung menembak? Hold. Oh, di hold berarti ya. Kita seperti yang tadi kita bilang. Terakhiran aja. Oke, terima kasih. Ingat ya, kita jangan ada yang roaming, jangan ada yang apa. Kita hold di sini. Oh, ya udah, siap bos. Kalau mau ikut ke kantin aja ini biar apa? Nyantai gitu loh. Ini di kantin kita bertengkar apa, Bro? Mas, di mana? Kopi kita. Kantin. Aku sih takutnya gara-gara ngelihat kita tadi kan tangannya udah kena scan ya, megang-megang sesuatu. Muter balik ternyata. Lewatnya jalan yang pertigaan. Gimana kalau dibagi dua aja? Boleh bagi dua aja. Ya, satu. Mas Toto. Daripada di sini numpuk di sini semua. Gimana kalau kita bagi dua? Satu di tempat pertigaan yang tadi kita nongkrong. Ya, kita di sini. Gimana? Mending di sini sih kalau kata saya. Takutnya muter balik tadi kan dicek sama helikopter. Oh ya udah, berarti setengah-setengah ya. Oke. Lu ke sana gitu sama dadang dedek indudung dedek indudung.
5000 orang itu lo sebut. Oke, tempur. Ayo, ayo. Gak tahu. Sumpah tadi ada orang yang nodong, sumpah. Halo, siap. Oke, diam. Apa tadi gitu? Diam. Kali. Bang Dok, tadi ini ditembak pertama, guys. Iya, tembak pertama. Tapi kok ada yang duluan ya? 5 detik ya tadi ya? Bukan gua loh. Kalau ditembak enggak mau keluar itu pengetar gua. Udah aman. Oh, ini udah. Sisanya orang lain semua nih. Itu enggak kenal gua. Astaga. Kita udah jalan. John siapa lagi? Wah, wow, jarang nih kali. Tuh dong. Anggota polisi depan, parkir depan, apa? Oke, Bang John, santai Bang John. Kita dari arah pantai aja tuh. Nggak bakal mempan, Pak, di penjara. Ya, gimana? Apa? Wait. Bang, bilang apa tadi? Fokus ke bis ya. Yang tim, Pak. Oke, tepuk. Aku kira ngancem doang, ternyata nembak-nembak tuh. Perang. Pak, kita bantu. Aduh, teman bapak itu. Bisa nunduk sama Pak oleh Pak. Pak oleh Pak. Oh iya, takut. Yang supirnya gitu. Nih, supir bus biru. Ah iya, supirnya. Nah, ingat ya, supir bus biru ya. Yang biru bang ya, dan penumpang ya. Oke, bro. Manja, masih ada operasi nih. Orang kepolisian kalian. Ya, karena coklat. Pak John nih, Pak John. Butuh Pak Wanjong, Pak. Oke, loh, malah ngapain kamu? Oke, jas naik, cepat berdiri. Kamu di mana, Irlan? Itu kosong ngomong ya, naik bus cepat. Mati. 50 tepatnya di tempat itu. Wah! Let's go. Jangan. Pacon masih di dalam, Pacon. Aduh, kurang kendaraan. Oh, enggak apa-apa ini. Diamanin dulu aja kendaraannya. Iya, ini tanganku masih cedera ini. Aku butuh operasi juga. Wah, untung tadi aku sempat ngegoda ininya. Si Dada enggak ada. Astaga. Eh, sampean berdatang sama siapa? Sama. Masih bisa jalan kan? Naik. Driving skill nih Bang Mat.
Ah, mantap banget yang Dipa. Ya Allah. Toto. Aku hokinya itu ya belum diambil ini semua Toto. Alat-alatnya. Untung. Senjata ada. Senjata masih ada. Aku kira udah di loot. Tadi radio belum ya, barangnya masih dengar aku ngomong. Dari tadi kupingku penuh. Cuman kan aku enggak bisa ngomong sana polisi semua. Terus tadi aku ngomong kan ya dua kali tuh. Ternyata belakangku pinggirku juga. Wow, polisi. Tapi ketahuan enggak? Cuman gitu dong. Untungnya ya. Untung juga tadi kan aku di borgol, aku minta dilepasin, untung dilepasin borgolnya. Ya setupi si tolol bener.